Apakah Anda mau berjalan bersama Yesus? Saya beritahu Anda, dalam kisah ini, inilah perjalanan berharga yang Anda cari. Hikmat kuno berkata bahwa berdua tidak dapat berjalan bersama kecuali mereka sepakat. Saat Anda berjalan bersama Yesus, apakah Anda sepenuhnya setuju dengan firman Allah tentang siapa Yesus itu dan apa yang telah Ia lakukan untuk Anda? Inilah kisahnya. Ikuti dan ambillah hikmahnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Itu film yang bagus. Ya, benar. Kisah nyata dari Yesus. Bagaimana pendapat Anda, Pak Kepala Suku? Orang itu, Yesus. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Mereka menyiksanya dan membunuhnya. Ia mati untuk kita semua. Ia mati untuk dosa kita. Kalau Anda percaya kepadanya dengan sepenuh hati, saat ini juga Anda juga akan selamat. Ya, saya mengerti. Pak, apakah Anda mau menerima Yesus? Iya, apa yang harus saya perbuat? Mari kita berdoa bersama. Ulangi setelah saya. Bapa di surga. Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kau nampak gelisah. Bagaimana film tadi? Kau lihat film itu? Ya, tentu saja. Lalu kenapa kau kelihatan gelisah? Kau tahu, itu salah satu film menakjubkan yang pernah kulihat. Mengenai seseorang bernama Yesus. Dia disalibkan ke kayu salib. Cara mengerikan untuk mati. Dan kau tahu, pada hari ketiga, ia bangkit.
dan di hadapan para muridnya, ia naik ke atas awan dan menuju surga. Ya, kami juga mendengarnya kemarin. Dan kata guru, orang ini mati demi umat manusia. Benar. Guru juga berkata, dia akan memutar film itu lagi. Iya. Angkat makanan itu. Mengapa? Sepertinya aku tidak ingin makan. Ini kan makanan kesukaanmu. Aku tahu. Tapi tinggalkan airnya. Guru berkata orang ini, Yesus, datang ke dunia dan mati untuk kita semua. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Tanpa ampun dia dipukuli. Bagaimana dia ditelanjangi? Bagaimana dia memikul salib dengan tubuh dibaringkan? Dia dipaku di kayu salib. Cara yang kejam untuk mati. Dan ketika film itu selesai, aku tidak bisa menolak. Ada sesuatu yang menarik hatiku. Aku ingin menerimanya juga. Aku merasa ada air mata mengalir di pipiku. Sudah lama sekali aku tidak meneteskan air mata. Orang itu, Yesus. Tapi aku telah melakukan banyak kesalahan. Dan akankah semua kesalahan ini diampuni? Keranjang itu. Aku telah banyak melakukan hal yang jahat. Mengapa kau tidak memberikan yang terbaik untuk anakku? Sudah, hancurkan saja. Mohon, tolong. Ayo, hancurkan, pecahkan. Sudah, ayo pergi. Oh.
Aku telah melakukan banyak hal yang jahat. Aku harus bertemu guru. Noel? Noel! Iya, Pak Kepala Suku. Aku ingin kau panggilkan guru. Aku ingin bertemu dengannya. Baik. Ayo cepat! Silakan duduk. Aku ingin bicara denganmu. Terima kasih. Anda kelihatannya gelisah sekali, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Kemarin, setelah film itu, saya begitu tersentuh. Saya putuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu keputusan terbaik yang Anda ambil. Tapi saya memiliki banyak pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan apa? Terima kasih. Saya masih khawatir. Guru, apakah saya benar-benar diampuni dan diterima oleh Allah? Pak Kepala Suku, karena Anda telah melakukan apa yang firman Allah katakan, lalu, menurut firman Allah, Anda telah benar-benar diselamatkan. Pak, firman Allah di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemarin setelah pemutaran film, saya jelaskan sesuatu kepada Anda mengenai Yesus Kristus. Bukankah Anda katakan bahwa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Iya benar, benar. Dengan kata lain, Tuhan katakan di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya juga lakukan itu kemarin malam. Setelah Anda bicara pada saya, sebelum kita berdoa, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya. Apa? Kalau Anda percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, dikirim oleh Allah untuk memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa-dosa Anda, maka Anda telah diselamatkan. Saya masih merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Allah telah menerima saya dan mengampuni semua dosa-dosa saya hanya dengan percaya Dia saja, tanpa melakukan apa-apa lagi. Guru, saya telah melakukan banyak hal yang jahat. Saya mengerti. Tapi Pak Kepala Suku, Yesus telah membayar semua harga dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib untuk kita. Dan Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan sekarang menerima Anda dengan tangan terbuka. Saya mengerti. Sekarang saya mengerti. Allah telah menerima saya dan telah mengampuni segala dosa-dosa saya. Guru, Anda harus menunjukkan film itu lagi malam ini. Saya mau tetua-tetua desa melihatnya. Saya akan coba mengajak mereka. Selamat pagi, saudari-saudari. Selamat pagi, Guru. Ini Dion, istri muda kepala suku. Iya. Kemarin Anda menonton film, bukan? Iya. Tapi Anda tidak maju untuk menerima Yesus. Iya. Saya takut. Takut apa? Dengan kepala suku. Tapi kepala suku sendiri menerima Yesus. Iya, saya tahu.
Tapi kata Anda nanti sore film itu diputar kembali. Iya, dia bilang akan mengajak beberapa tetua desa. Iya memang, dia sedang menemui mereka. Saya juga mau menerima Yesus. Wow, Anda tidak perlu menunggu hingga sore nanti. Anda dapat menerimanya sekarang. Saya mau bertanya, Guru. Silakan. Kami dengar percakapan Guru dengan kepala suku. Oh, benarkah? Ya, kami berada di dapur dan mendengar semuanya. Dan apa pendapatmu tentang percakapan itu? Ketika saya menerima Yesus dan Roh Kudus dalam hidup saya setelah film itu. Ya. Guru bilang ia tinggal di dalamku. Ya. Tapi aku tak bisa melihatnya. Kalau dewa nenek moyang kita kan ada kuilnya, kita bisa melihatnya. Tapi kalau Yesus, di mana? Dengar, murid yang bernama Thomas juga memiliki masalah yang sama. Dia tidak bisa percaya bahwa Yesus hidup setelah meninggal selama 3 hari. Dia ingin memegang bekas paku di tangannya untuk memastikan. Setelah beberapa hari, Yesus menampakkan diri kepadanya. Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa artinya? Kita percaya, tapi belum pernah melihat. Anda tahu, kuil nenek moyang bangsa kita tidak lain hanyalah gambaran yang tidak berdaya dengan roh jahat di belakangnya. Mereka berpura-pura menolong orang, namun seringkali menyerang dengan cara yang parah. Jadi, orang yang mencari bantuan pada patung berhala akhirnya lebih menderita lagi daripada sebelumnya. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus itu nyata dan hidup, hidup dalam kita. Jangan lupa, bahkan murid-murid pun tidak percaya pada awalnya. Sekarang saya mengerti. Saya percaya juga. Ia hidup dalam kita. Firman Allah berkata, kalau kamu percaya dalam hatimu, Allah telah membangkitkan dia, dan kamu mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan diselamatkan. Kamu harus percaya itu. Dan di kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan dikatakan juga bahwa ia memberikan kita hidup yang kekal, dan kehidupan ini datang kepada kita berasal dari anaknya. Sehingga jika kita memiliki anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita tidak memiliki anaknya, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kita punya kesempatan hidup kekal. Kalau kamu benar-benar bertobat dari dosamu dan meninggalkannya dan menerima Yesus Kristus sekarang, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Kamu tidak perlu menunggu hingga sore ini. Aku ingin menerimanya sekarang. Luar biasa. Dan ketika kamu menerimanya, ia selalu bersamamu. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Kamu menjadi anak Allah, manusia yang baru. Kamu akan memiliki hidup yang kekal. Ya, manusia baru. Di 2 Korintus dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdoalah untukku, aku akan menerimanya. Tapi bolehkah aku tetap datang sore ini? Aku ingin melihat siapa saja yang datang. Iya, tentu saja. Tapi kamu tidak perlu menerima Yesus lagi. Mari berdoa. Baiklah. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin tahu tentangmu secara pribadi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itulah pesan yang ingin aku sampaikan hari ini. Jangan biarkan siapapun menghalangimu untuk berbicara kepada Yesus. Di sekolah,
bicaralah mengenai Yesus. Ibu Ukua, Ibu Udoho, ketika keluar bertemu dengan wanita lain, berbicaralah mengenai Yesus. Untuk semua anggota keluargaku di sini, di rumah ini, kalian bicara mengenai Yesus. Bicaralah mengenai Yesus di dapur. Ketika masak, maka makananmu menjadi lebih lezat. Bicaralah mengenai Yesus ketika kamu keluar dan membawa air. Di perjalanan, jadilah terang. Selamat siang, Kepala Suku. Bike, bagaimana di kebun hari ini? Hasilnya sangat bagus sekali. Lihat apa yang saya bawa hari ini. Oh, bagus sekali. Sampaikan salamku untuk suami. Iya, Kepala Suku. Barusan Kepala Suku menyapa kita. Emang kok apakan dia? Kepala Suku benar-benar berubah. Bahkan dia sangat sopan pada kita. Dia ini dulunya terkenal jahat. Semua orang di desa ini takut padanya. Dia nonton film waktu itu. Dia bicara dengan Pak Guru lama sekali. Dia sekarang dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dia benar-benar berubah. Kata suamiku, film itu akan diputar lagi malam ini. Dia juga bilang mau nonton lagi. Hari ini? Iya, hari ini. Kita melayani Allah yang hidup. Dikatakan, kepercayaan adalah hal yang mengikat persahabatan. Kalau itu pecah, persahabatan tercerai-berai. Bayangkan, bagaimana jika Anda berjalan bersama seseorang yang tidak Anda percayai. Perhatikan bagaimana Pak Kepala Suku gelisah ketika ia meragukan bagaimana Allah mengampuni semua dosanya. Puji syukur untuk berkat yang Anda miliki selagi Anda berjalan bersama Yesus. Bersyukurlah kepada Allah, Anda percaya kepadanya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.